Oke, apa khabar semua? Untuk minggu ini, Bahasa Melayu Tahun 1 Program Transisi by Ilah. Oke, untuk minggu ini, kita akan memasuki tema transisi iaitu tema yang ketiga. Oke, tema yang ketiga ini ialah Detektif Alam Misteri Cuaca. Okey, indahnya hari ini. Okey, untuk hari ini, pembelajaran pada hari ini, objektif pembelajaran pada hari ini, Cikgu Izzati nak kita sama-sama perhati dan bina carta cuaca mudah menggunakan simbol yang sesuai. Okey, cuaca. Apa itu cuaca? Okey, tengok sebelah. Okey, jom kita kenal jenis cuaca. Okey, jenis cuaca ada berapa ya di Malaysia? Cuaca panas, cuaca mendung dan juga cuaca hujan. Okey. Ini cuaca apa anak-anak? Bagus. Yang ini cuaca apa? Yang ini cuaca mendung. Dan yang ini comelnya dia pegang payung. Okey, kita nampak ada air hujan turun. Maknanya ini merupakan cuaca hujan. Okey, ada tiga jenis cuaca yang ada di Malaysia. Mari mengecam semula. Okey, yang pertama cuaca panas. Nampak cuaca panas ada matahari yang terbit dengan terik. Okey, bila cuaca panas apa yang berlaku kepada kita? Kita akan mudah merasa dahaga. Kita juga akan mudah berpeluh. Okey, itu cuaca panas. Yang kedua, cuaca mendung. Okey, biasanya ramai yang suka cuaca mendung. Kenapa? Tak hujan, tak panas. Dia antara pertengahan di antara panas dan hujan. Sejuk saja mendung. Okey, cuaca mendung. Okey, dan yang seterusnya, yang ketiga, cuaca yang terakhir. Cuaca hujan. Okey, cuaca hujan. Mana cuaca hujan ini? Kita perlu buat apa? Kita perlu berhati-hati. Kenapa perlu berhati-hati ketika ketika musim hujan? Kerana jika hujan berlarutan akan mengakibatkan banjir di sesuatu tempat. Okey, hujan juga jika disertai dengan buruh dan kilat, ianya juga merupakan sangat bahaya. Bila hujan sahaja, di mana tempat yang kita mesti duduk? Di rumah. Okey, bagus. Okey, jom kita bina carta cuaca. Okey, ini carta cuaca saya. Okey, dalam seminggu kita ada berapa hari? Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Okey, Cikgu Izzati nak kamu tengok carta cuaca ini dan cuba kamu teka serta kamu bagi tahu Cikgu Izzati secara kuat apakah cuaca tersebut. Okey, yang pertama untuk hari Isnin. Cuaca apakah ini? Betul, cuaca panas. Okey, seterusnya hari Selasa. Selasa. Ini cuaca apa tadi?
Pandai, cuaca mendung. Okey, untuk hari Rabu pula. Okey. Bagus, cuaca hujan. Okey, untuk hari Khamis, cuaca apa pula? Semalam hari Rabu hujan, hari ini hari Khamis mendung. Okey, untuk hari Jumaat pula. Okey, hari Jumaat nampaknya hari nak hujan. Okey, untuk hari Sabtu pula. Hari Sabtu alhamdulillah cuaca kembali panas. Dan hari yang terakhir iaitu hari Ahad. Masih lagi panas. Epa, N-A-S, nas, panas. Okey, ini adalah cuaca yang kita bina sekejap tadi. Okey, minggu depan pula kita tak tahu lagi macam mana cuaca akan datang. Okey, kita tak boleh ramal macam mana cuaca akan datang. Okey, ini Cikgu Izzati buat carta cuaca untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita hanya meramal ya. Kita hanya meramal. Okey, seterusnya Cikgu Izzati nak kita sama-sama mengeja ya perkataan cuaca yang Cikgu Izzati tunjukkan ini. Baiklah, ini adalah cuaca apa? Siapa tahu? Bagus. Macam mana kita nak eja panas? P, E, P, N, E, S, nas. Jadinya panas. Okey, sebut panas. Bagus. Seterusnya. Okey, ini apa? Cuaca mendung. Siapa boleh eja cuaca mendung? Bagus. Ramai yang boleh eja cuaca mendung. Okey, jom kita eja sama-sama. M, E, N, men. D, U, N, G, dung. Okey, di sini ada dua suku kata. Mendung. Okey, sebut. Bagus. Okey, yang seterusnya cuaca. Apa cuaca yang terakhir ini? Mestilah cuaca hujan. Okey, macam mana nak eja hujan? Pandai, semua bijak-bijak. Okey, kita eja sekarang. H U J E N jan. Hujan juga mempunyai dua suku kata. Sebut lagi sekali. Hujan. Pandai. Alhamdulillah. Okey. Dah keluar Cikgu Izzati dengan tingkap ni. Apa yang kita nak buat selepas ini? Ya, terima kasih. Sehingga kita jumpa lagi di minggu hadapan. Cikgu Izzati harap kamu dapat faham apa yang kita belajar pada hari ini dan kamu dapat membezakan serta mengenal jenis-jenis cuaca yang terdapat di negara kita. Assalamualaikum semua. Bye. Mm-hmm.